Assalamualaikum and what's up guys. Good morning. Okay, hari ni aku berada di Pantai Cahaya Negeri Port Dickson, Selangor. So, video kali ni aku nak review tentang tent baru aku yang aku beli, iaitu Coleman 10P punya tent. Okay, jom kita tengok tent ni. Okay, so model tent ni dia panggil Coleman Instant Up 10P Light North Star Dark Room Tent. Okay, so ni model dia lah. Okay, so aku akan highlight ciri-ciri yang ada pada tent ni dan juga pros and cons tentang tent ini. Okay, so kita akan start dengan dia punya flysheet. Okay, so technically flysheet ini kalau kita tengok closely, okay, dia ada macam design petak-petak tu. So ini adalah dia punya teknologi called ripstop. So apa tu ripstop? So contoh kalau flysheet korang ni terkoyak, dia tak akan cut the whole flysheet lah. So dia akan koyak at one particular point saja. So dia tak akan damage the whole flysheet. Okay, so untuk ketebalan dia punya flysheet, dia punya dia panggil apa ni, weather tag dia. Okay, weather tag dia. So flysheet ni menggunakan 3000mm punya ketebalan. Okay, the thickness. So aku tak cuba lagi dia dekat hujan yang begitu lebat lagi. Okay, so but hujan yang renyai-renyai is okay. Tanpa flysheet pun this original flysheet dah boleh prevent the water coming into the tent. Okay, so tent ni equipped dengan teknologi dark room juga. So basically apa itu dark room? Dia punya flysheet ni block 95% of sunlight. So aku try camping kat PD sini. Kat PD sini. Kalau korang tahu camping kat PD ni memang panas lah. So far during that condition, hot weather, bila aku duduk dalam kemah ni surprisingly very cool, cooling, dia sejuk. Okay, it's because of dia punya fly sheet ni, dia punya sheet dekat luar sini, because dia block 95% of the sunlight. So selain daripada tu juga, kalau korang collapse the full fly sheet ni, tutup semua, okay, dalam tent ni memang sangat gelap. Okay, takkan ada, korang akan nampak cuma sedikit cahaya je. Okay, yang akan pass through to the tent. So basically kalau korang ada anak jenis yang susah nak tidur kan, so tent ni sebelum malam korang tutup je, korang letak diorang dekat dalam and diorang boleh tidur dengan lenanya sebab dia gelap dan dia takkan ada cahaya mengganggu semasa tidur. Okay, so tent ni juga dia adalah series Instant Up. So aku dah try pasang tent ni. So basically dia Instant Up tent. Okay, dia cuma mengambil masa selama dia macam tu lah, Instant Up tent. Dia cuma mengambil masa selama 6 ke 10 minit untuk pasang sepenuhnya lah. Okay, daripada kemah ke flysheet. So itu aku punya timing lah. Kalau ikut dia punya spec, dia cakap dia boleh pasang less than 5 minutes, but this is my first time assembling this tent, so it took me a while lah, 5 ke 10 minit. But pada aku dia memang senang nak pasang berbanding dengan aku punya unta punya kemah size M sebelum ini. Okay, so jom kita masuk dalam. Hai. Okay, so features seterusnya yang aku nak highlight adalah dia punya dalam kemah. So dalamnya ada 3 bilik, semua boleh zip lah. So 3 bilik semua boleh zip, sini pun boleh zip. So kalau ada family yang ada anak lelaki dan perempuan tu nak separate diorang, this is a good choice juga. So korang boleh separate become 3 bilik. So macam aku set up sini bilik anak aku, sini untuk ruang tamu aku untuk duduk-duduk, dan sini adalah master room aku lah.
Alright. Okay, ni salah satu features favorite aku jugalah. Dia ada built-in LED. Okay, dia ada built-in LED. Okay, so dekat setiap bilik ada lampu dorang sendiri. Ini bilik satu, ini bilik tengah, dan ini bilik yang seterusnya. Sini lah. Okay, ini bilik seterusnya. So dia ada tiga level lah. Dia ada low, medium and high LED. Okay, selain daripada tu juga, kalau korang tengok dekat setiap bilik, dia ada so called pocket ataupun organizer lah, untuk kita simpan handphone ataupun apa-apalah di sini. Okay, kat sini pun ni switch dia. And ni adalah dia punya organizer untuk bilik tengah. So LED tadi run by power bank lah. Okay, dan ini adalah organizer untuk bilik master. Okay, seterusnya yang aku, one of aku punya favorite juga, is dia punya so called side door ni, side mesh ini. So basically what it does, kalau korang baling, okay, dia sama height dengan kita punya air mattress ni. So kau boleh rasa angin tu masuk, so tak panas. So dia, this tent punya ventilation is basically very very good. Okay, tent ni punya ventilation is very very good. Korang tak akan rasa panas. So ventilation tu ada 4 dekat setiap penjuru kemah ni. Okay, ada 4 dekat setiap penjuru kemah ni. So dia membantulah daripada segi ventilation. Okay, so untuk tinggi kemah ni, okay, dia 170, aku 172. So maksimum height dia dah 190 cm. So tinggi. So kemah ni is very tall. Aku punya tinggi 172. Okay, so ini adalah dia punya frame material. So basically dia adalah dia menggunakan apa ni, material steel dan juga fiberglass ke atas ni. So it's a steel material di bawah, pada atas ni, dan sini adalah fiberglass material. So basically ni dia punya joint system lah. This is the joint system. Bagi sleeve cover kat sini. So seterusnya kita akan tengok dia punya ground sheet punya, ground material punya tent ni. Okay, so tent ni berbanding dengan unta aku sebelum ni, memang material ni sangat tebal lah. Nampak macam very rough material. So dia punya floor material ni, dia gunakan 420D poly oxford PVC. So it's a poly oxford PVC, so water resistant, dan dia sangat tebal lah. Okay, ada small little features dekat sini lah. Kalau korang tengok sini ada ventilation. So kalau korang ada letak kipas di dekat ruang tamu ni, so korang boleh blow dekat sini lah. Okay, so kipas tu boleh letak kat ruang tamu dan korang boleh blow dekat situ. Sini pun ada. Okay, so selain tu juga, kalau korang tengok sini, dia ada zip sini kan ke sini. So contoh kalau korang ada solar panel ataupun plug point, bolehlah lalu sini. So tanpa menggunakan korang punya pintu utama. Okay, ni adalah features-features yang unik dekat camp ini, tent ni. Okay, so tent ni datang dengan 6 batang pole. Okay, dia ada 2 size medium dan 4 size yang panjang. Okay, so pole tu depannya aku dah letak 4 untuk aku set up aku punya living hall dekat sini. So kalau tengok right dengan left side ni, dia pendek. 2 kat tengah ni dia panjang. So lagi 2 aku buka awning bilik on this side. So aku ada better ventilation lah waktu tengah hari. So malam aku boleh close this down. Okay, so kemah ni dia boleh set up bermacam-macam cara lah. Aku bagi contoh macam kat depan ni kan, korang boleh je tutup this area. So
So tak adalah korang ada this section here. So korang boleh just pasang and pintu masuk punya fly je, jadikan awning. But aku buka dia besar untuk privacy lah. So kalau ada neighbor ke apa ke, dia tak nampak lah korang dekat bahagian tent ni. Okay, so macam side awning ni korang boleh letak lah sebelah kiri ataupun kanan. So aku prefer to put it over here. Okay, sebab belah sana ramai orang, so aku letak sini. So dia depends on how you going to set up your tent. Okay, so tingkap ni pun sama. So boleh zip. Sebab aku leave it open halfway lah, so that ada vent, so that we can have a better ventilation. Okay, so pintu ni pun boleh buka juga. So it's up to you all. Pintu ni boleh buka juga. Korang boleh buka and roll the fly sheet, so korang akan nampak mesh saja, see through the tent. Setengah hari aku buka lah untuk to have a better ventilation. Okay, this is another window. And this is the other side of the door, aku tutup lah. Okay, so dia bagi 6 pole je. So I use it 4 at the front, 2 at the side untuk pole dia. Okay, sebelum aku decide untuk beli kemah ni, aku ada beberapa soalan juga lah, tanya dekat diri aku sendiri, dan aku ada buat research, okay, untuk dapatkan jawapan tu. So since aku dah ada jawapan dekat soalan aku tu, this is my personal opinion, so aku akan throw the question here, so that maybe it might help you guys, okay, to decide untuk beli kem ini atau tidak. Okay, so yang pertama, kenapa aku decide untuk beli kemah ini? So yang pertama adalah dia punya instant up tu. So sebelum ni aku pakai kemah unta size M. So untuk assemble dan juga disassemble, kemah tu akan mengambil masa selama 15 ke 20 minit. Dan itu akan menggunakan 2 tenaga kerja lah untuk pasang kemah tu, untuk dapatkan waktu itu. Okay, 15 ke 20 minit. So it's very tiring and sometimes can be very frustrating juga. It's because of nak set up satu tent. And then mood kau nak camping pun dah sway, dah lari kan. So that is the dia punya prongs lah kenapa aku decide untuk ambil tent ni, is because of the instant up. So instant up tu, when you want to assemble this tent, dia akan ambil masa selama max is 10 minit saja, paling cepat 5 minit untuk set up the tent dan juga fly sheet. So dia sangat cepat. So dia punya cons pula, kemah ni dia besar dan berat. So I have to sacrifice size and the weight. Bila dia dalam folding bag, dalam folding mode, dia sangat besar dan berat. So macam aku drive an MPV, so that tent seat just nice dekat end of back seat aku untuk put sideways. So just nice untuk MPV. So before korang decide, make sure korang measure dia punya measurement in folding punya bag, dalam bag dia, tengok boleh fit tak into your vehicle. So masa aku, sebelum aku decide ni, aku ukur semula kereta aku, macam ngam-ngam, but end up dia memang ngam-ngam masuk kat belakang back seat aku. Okay, so itu dia punya cons lah. Okay, next, soalan nombor 2 korang mesti tanya aku. Korang mesti tertanya, beli dekat mana? So basically aku beli Coleman 10P ni, selepas aku buat all the research, I cannot find it in local here dekat Malaysia, tak ada. So it came through this one website dekat Australia. Okay, dia punya apa tu, outlet nama Snowy. So aku order daripada Snowy Australia. Okay, and guna third party transporter untuk ship direct from Australia to my doorstep dekat Malaysia. Okay, so apa prawns dia? Dia jauh lebih murah. Okay, berbanding dengan harga dekat Malaysia. Harga dekat Malaysia dia mahal dan tak ada stock. So dekat Aussie dia jauh lebih murah dan dia ada ready stock. Apa dia punya cons is dia tak ada warranty. Basically whenever you ship anything out from Snowy to Malaysia guna third party transporter, the warranty will automatically void. So that is the risk that I have to take. So it depends on you. Kalau korang rasa korang willing to take the risk for a cheaper price and a bigger tent, why not? So macam aku decided to go for it. Kalau ada warranty defect, it's considered unlucky to me. But so far aku dah build this tent, aku dah pakai this tent for 2 trip
tak ada masalah, alhamdulillah. So tak ada problem. So I don't think I have things to claim after this, hopefully. So kalau aku tak silap, dia ada 10, dia ada 2 years warranty. But kalau you buy from Snowy Ship to Malaysia guna third party punya courier system, the warranty will automatically void. Okay, just so you know. Alright guys, so itu saja features yang aku highlight dalam videos ni. I hope you get some of the information out of it. Okay, so kita jumpa kat video seterusnya. Ciao. Good morning. Okay, so semalam dekat Pantai Cahaya Negeri hujan lebat. So kemah Coleman 10P light North Star Dark Room ni berjaya mengharungi hujan tersebut. Tak ada air masuk dalam kemah. So semuanya berjalan dengan lancar lah malam tadi. Hujan lebat, hujan sangat lebat. Okay, so kemah ni proven that it is weatherproof. Dia tak ada bocor dalam bahagian kemah.